Terima kasih, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong, bulan ini kita mengumpulkan satu artikel yang menarik seperti itu yang kemarin itu, contohnya. Kita mau publikasikan secara umum jika buat seperti itu kecil itu. Kalau kita artikel mengenai apa ya? Mengenai keunggulan masyarakat kita. Maksud Bapak, masyarakat Indonesia? Ya jelas dong. Gimana? Bisa? Ya, oke. Tolong, sama di dalam dulu. Dibuka, bisa? Belum. Oh, masih bisa? Ya. Saya ada lagi penting. Namaku Talu. Jelas, aku adalah warga Indonesia yang bernasionalisme tinggi. Aku cinta negara Indonesia, tapi aku membenci masyarakat Indonesia. Aneh memang. Kini aku harus berhadapan dengan tugas kuliah yang bersangkutan dengan masyarakat Indonesia. Gimana kuliah Talu? Kamu kenapa? Memang kamu ada masalah? Tapi yang masalah kamu topik. Kamu kan berbakat menulis artikel. Memang topiknya apa? Masalah pengumpulan masyarakat Indonesia. Kan sudah Bapak bilang, kamu jangan benci sama masyarakat Indonesia. Mereka itu punya keunggulan. Ya, suatu saat
mungkin kamu akan mengerti bahwa masyarakat Indonesia itu juga mempunyai hikmah dan keunggulan. Oke, remember to keep up, work better. Ayahku adalah workaholic. Hidup sendiri sudah menjadi kebiasaanku. Perlahan ide itu muncul. Apakah menjadi seorang jurnalis dadakan? Ya, dia adalah orang pertama yang menjadi narasumberku. Namanya Saswito. Kerjaannya sebagai tukang sapu, tapi sesungguhnya dia adalah calon masterpiece di dunia musik. Namanya Darji. Hidup sebagai homeless dan dia adalah tunawicara. Siapa sangka kalau dia memiliki IQ setinggi Albert Einstein. Berapa? 7 tambah 9 tambah 5 kali 5. Kalau gitu berapa jarak antara bumi dengan bulan? Namanya Baron, apa yang dibawanya adalah sebuah koran. Koran yang ajaib. Dia tidak ingin menjadi the next David Copperfield. Dia ingin menjadi the first him. Nanti ini bisa hilang, mas. Ini tadi kan ada gelas pokoknya ya, mas. Sekarang saya akan menghilangkan. Narasumberku yang terakhir bernama Waris, tukang parkir yang masih muda. Dan suatu saat dia bakal memegang trofi Piala Dunia. Sungguh tidak mengira hidup mereka begitu bahagia tanpa beban. Kebahagiaan mereka berbuah pada orang lain, termasuk aku sendiri. Aku yakin mereka juga akan berpengaruh bagi dunia nantinya. Jom sih, apa? Enggak main. Ya emang pecah-pecah. Oh iya. Oh, celana kok ya?
sore ya. Sore-sore ya. Oke. Hari demi hari telah berlalu. Aku berhasil menyelesaikan tugasku berkat mereka. Aku salah mengira bahwa orang Indonesia sendiri tidak memiliki harapan besar untuk memajukan bangsa ini. Mereka telah mengubah pandangan hidupku. Mereka lah yang membantuku berjuang demi secari kertas kosong. Aku bangga menjadi orang Indonesia.